Sebetulnya eh, tahun 2019 merupakan tahun titik balik saya katakan, karena memang 2018 kita mengalami cukup eh, tertekan, kemudian 2019 merupakan titik balik hampir semua pemain telkom memang mengalami pertumbuhan yang positif. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi memang tadi salah satunya yaitu tahun politik. Tapi kalau kita lihat memang pertumbuhan daripada eh, komunikasi ini banyak diwarnai dengan pertumbuhan data yang pesat dan itu sudah dilihat tanda-tandanya ketika 2018. 2019 memang pertumbuhan data hampir di semua pemain kira-kira 2 sampai 3 kali lipat. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhan revenue yang memang luar biasa. Walaupun demikian, saya katakan tetap kita berharap bahwa tidak ada yang turun yaitu di sisi lain misalkan pertumbuhan layanan voice atau telepon. Nah, kita ingin di 2020 inilah data tetap naik, tapi telepon pun juga naik. Kenaikan telepon terlihat juga di 2019 karena di 2019 walaupun tumbuh sedikit, tapi layanan telepon mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2018.